foto yang muncul di Today's Noodle hari ini adalah Raja Ali Haji Ahmad, Bapak Bahasa Indonesia. Karya-karyanya seperti Gurindam 12, Kitab Pengetahuan Bahasa, dijadikan sumber referensi dalam tradisi penulisan klasik dan modern. Atas dedikasinya dalam penulisan dasar tata bahasa Melayu yang menjadi acuan bahasa Indonesia lewat buku pedoman bahasa, maka beliau dijadikan pahlawan nasional di bidang sastra oleh Presiden SBY pada bulan November 2004.